Padre Félix Kossát, SVD, aprecia no congratula primeiro cardeal Timor-Leste. Representante Bispo Diocese Atambua, Padre Félix Kossát, SVD, aprecia Sarani Católica Timor-Leste, belihia ona cardeal Ida, nune representa Sarani Católica hus Indonesia congratulamos Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva SDB nebe simo ona knarfon husi amo papa Padre Félix Kossát SVD hatoli hirakne hafain participa misa agradecimento ba Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva SDB e atasi tolu tersanem sacerdote husi Timor Ocidental negarante ho grasa nebe Timor Leste hetan lusi cardeal da hulukne Bela hametin lutan relasaun entre Timor Leste ho Indonesia liliu fiersarani nian ba uma kreda katolika. Mapusuk Atambua bersama umat katolik Atambua yang banyak sekali ribuan umat katolik dari Timor Leste berada di Atambua, di Kupang, di Flores. Banyak umat katolik dari Timor Leste yang tersebar di Indonesia. Merasa sangat gembira dengan peristiwa ini. Penunjukan kardinal membuat kita merasa satu. Tentu Paus menyatukan kita melalui Bapak Kardinal Virgilio Kardinal do Carmo da Silva SDB. Kami sangat bergembira dan berdoa dari umat Katolik di Atambua dan semua orang Katolik asal Timor Leste berada di Atambua, Kupang, Flores dan seluruh Indonesia. Kita Timoruan, kita merasa bergembira dan satu. Ini jabatan gereja universal, karena itu jabatan universal. Kemana dia pun pergi, dia menyatukan kita. Jadi Paus menunjuk karena supaya kita bekerja satu, pesannya untuk kita kerja lebih baik, menunjukkan iman kita, mengkaitkan iman kita lebih konkret, pembangunan di Timor Leste harus lebih baik. Dengan adanya karya baru, kesempatan di Timor Leste akan bekerja lebih baik. Dan kita di Kesempatan Atambua, Indonesia, Konferensi Uskup-Uskup di Indonesia pasti juga akan bekerja sama baik dengan Bapak Kardinal Timor Leste dan para uskup di Indonesia. Enquanto Bispo Diocese Atambua la consegue marca presença e misa agradecimento ba Cardeal da Huluk Timor Leste ne tamba ocupado ho serviço. Adere tu semenis Agustino Costa, Jemen.